Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rapsodi of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Renungkanlah Firman Itu Siang dan Malam. Haleluya. Ayat pembukaan kita diambil dari Yosua 1 ayat 8 yang berbunyi, Janganlah engkau lupa memperkatakan Alkitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Saudara-saudari, terdapat satu perkataan yang ingin saya kamu perhatikan dalam ayat Injil pembukaan. Perkataan itu adalah hati-hati. Ramai sarjana Alkitab mengalami kesukaran untuk mentafsirkannya. Mereka telah bergelut selama bertahun-tahun dengan istilah itu. Bagi mereka, perkataan itu bermakna agar kamu boleh memahami cara untuk bertindak, tetapi itu bukanlah maksudnya. Perkataan Ibrani yang diterjemahkan sebagai hati-hati itu adalah shamar. Ia bermaksud memerhati dengan tujuan untuk melakukannya. Ia seperti mengawasi sesuatu agar kamu dapat melakukannya, menirunya untuk melakukannya, atau mendengarkannya untuk melakukannya. Menurut apa yang Tuhan telah katakan kepada Yosua, jika kamu merenungkan firman sebagaimana yang sepatutnya, kamu akan didorong untuk melakukan apa yang firman katakan. Paulus menyebut hal ini di dalam Filipi 2 ayat 13 ketika dia berkata, Kerana Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik untuk mengingini maupun untuk bekerja demi perkenannya. Hal ini serupa dengan apa yang Tuhan katakan kepada Yosua dalam ayat Injil tema. Adakah kamu ingin menjadi berjaya, makmur dan bijak dalam menangani urusan kehidupan? Adakah kamu ingin membantu orang lain menjadi berjaya dan makmur? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Merenungkan firman akan memberikan kamu pengertian, motivasi dan inspirasi untuk melakukan apa yang Tuhan mahu kamu lakukan. Amalkan hal ini sekurang-kurangnya setengah jam setiap hari. Dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga 3, selanjutnya memberitahu kita tentang berkat-berkat luar biasa yang akan dihasilkan dalam hidupmu. Kerana kamu akan berdiri teguh seperti pohon yang subur yang ditanam menurut rencana Tuhan yang berakarkan dengan mendalam di tepi sungai, tetapi menghasilkan buah dalam setiap musimnya, yang tidak pernah kering, tidak pernah layu daunnya, tetapi sentiasa diberkati dan makmur tanpa berhenti-henti. Haleluya.
Saudara-saudari, mari kita membuat pengakuan. Ketika aku merenungkan firman, kuasa kejayaan, kemakmuran dan kesihatan ilahi diaktifkan di dalam hidupku. Aku berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan melalui kuasa firman yang mendorong aku. Aku membuat kemajuan yang besar dan kejayaanku jelas dinyatakan kepada semua orang apabila aku menangani urusan kehidupanku dengan bijak. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari 1 Timotius 4 ayat 15, Yosua 1 ayat 8, dan Mazmur 1 ayat 1 hingga 3. Sekian perkongsian saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.